Hoax ada setiap waktu, informasi tak menentu dari sumber yang tak tahu, buat masyarakat ragu. Cobalah kita renungkan sebelum kan disebarkan, cermatilah isinya, pahamilah sumbernya. Kabar palsu, rekayasa di internet, sosial media, tetap fokus kita sharing sebelum sharing. Berita hoax, provokatif, isu sara, pemecah bangsa, jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Yo, ayo, lawan hoax, yo, ayo, lawan hoax, yo, ayo, lawan hoax. Jadilah netizen cerdas. Yo, ayo, lawan hoax, yo, ayo, lawan hoax, yo, ayo, kita saring sebelum lakukan. Jangan pernah mudah percaya berita hoax pemecah bangsa. Kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Kalau udah percaya berita hoax pemecah bangsa, kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Akibat terunggah berita pasca pribadi pasal bom di 3 gereja di Surabaya Jawa Timur, seorang dosen perguruan tinggi dan juga satpam bank di Sumatera Utara ditangkap. Pemecah bangsa, jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Ayo, lawan hoax, ayo, lawan hoax, ayo, lawan hoax. Jadilah netizen cerdas. Ayo, lawan hoax, ayo, lawan hoax, ayo. Kita saring sebelum lakukan seri. Kabar palsu, rekayasa di internet, sosial media, tetap fokus kita saring sebelum sharing. Berita hoax provokatif, isu sara pemecah bangsa, jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Berita hoax pemecah bangsa, kalau hoax jangan disebar, kalau